Halo teman-teman semua, Yudara di sini. Oke teman-teman, akhirnya War Clan War lagi teman-teman, dan let's go, langsung aja gue bantai di sini. Gue pakai tim udara kayak kemarin-kemarin, cuma kan kemarin gue pas gue attack pertama gue pakai tim unit darat, gue kombinasi sama ya tim unit darat sama ada healer-healernya ya. Nah sekarang gue kombinasi tim udara, gue mau cobain karena tim udara emang lebih gampang lah, paling gampang. Ini adalah jatah gue karena gue di sini roamer paling bawah ya teman-teman ya, nomor 30. Buset, langsung hancur gue. Gue refeng nih, Mr. Patino, let's go. Gue mau coba hajar yang ini teman-teman dengan unit yang seperti ini. Jadi gue pakai sick machine. Oh, gue lupa ngambil yang ini. Terus habis itu ntar sama unit-unit yang ini juga. Oke, okay, let's go. Langsung aja kita bantai. Oke, okay, let's go. Gue mau hajar di sini pakai beginian dulu satu. Hati-hati. Selalu. Ini gampang sih. Ini gampang lah ya. Harusnya gampang lah ya teman-teman ya. Sip, let's go, maju. Ini langsung hajar queen-nya, hajar queen. Bantai ini. Oke. Pecuh. Wah, jauh dia. Hilang dong. Tapi oke, okay, let's go. Aman. 100% nih, cok. 100% pertama gua, anjir. Gas, Barbarian King. 100% pertama, tapi defense-nya buluk banget, gila. Defense-nya dia buluk banget. Transfer saya pertama gue emang unit udara dikombinasi sama unit darat itu bagus sih, kalau gue bilang bagus sih kayak gini ya. Waduh, mantep. Rata nih cuy. Wow, hancurin aja udah nih, nice. Gila, gue dapet dong 100%. Eh, gue lupa nih suaranya kekencengan. Sorry. Suara warrior kekencengan ya teman-teman ya. Nah, sekarang gue mau cobain attack satu kali lagi. Gue mau nambel teman-teman. Jadi di map yang warna sini, nih dia nih. Ini di sini gue masih ada yang belum ya kan. Sorry. Nah, ini gue mau hancurin teman-teman. Gue mau hancurin yang ini, cobain karena ini udah diserang sama teman gue. Jadi let's go, langsung aja kita buat hajar yang sebelah sini dengan unit yang sama ya. Oke teman-teman, let's go. Sini gue mau hancurin yang sebagian sini sih teman-teman ya. Jadi gue lewat sini dulu yang pertama, terus habis itu pas nyampe di sini atau kalau misalnya nggak nyampe ya otomatis gue langsung taruh ya kayak biasa ya kayak tadi ya. Tip yang ini yang bahaya nih, yang ini bahaya nih. Oke, dua biji. Tip, moonwalk. Sip. Kasih ginian. Belum hancur ya? Archer Queen aman, Archer Queen. Wah, ini harusnya ya, gua wajib buru-buru ya. Ininya nggak dapat lagi kelan kasih lah, anjir gua. Tembus kan nih? Dua sakti dapat sini. Dua star dapat kan ya? Aduh, nggak mati juga lo coy. Nggak mati lo coy. Aduh, dua star dapat tapi nggak mati nih. Wah, nggak mati nih dia. Tapi emang agak susah sih ini teman-teman. Dan ini gue juga udah mau mendekati ya tuh. Ini udah waktunya dia ngehajar si ini. Dia unit udara sama darat nih. Si apalah balistanya. Balista X-Bow maksud gue. Wah, ini juga agak rese ya. Bentar-bentar nge-freeze dia. Nice try. Dan ya, gue fail teman-teman. Gak apa-apa lah, nice try lah ya. Nice try. Nice try, jagoan Karawang lawannya Fairy Tail.
Fairy Tail dari Thailand kayaknya. Pinoy. Oke. Okay. Nice. Nah, oke. Okay. Video berikutnya lagi gua bakal ngeliatin penyerangan-penyerangan terbaik yang bisa gua liatin dari klan gua, teman-teman. Ini adalah salah satu yang ngebikin gua kepengen pakai penyerangan yang seperti ini. Ini gua ngeliat dari orang ini kalau enggak salah, teman-teman. Jadi pertama dikeluarin si Hellhound-nya ini, Hellhound Lava Hound, terus langsung berbarengan sama yang tower ini, teman-teman. Balon udara ini. Nah, Hellhound-nya buat nebein, terus dia bakal nyampe ke titik sini, langsung keluar. Boom! Langsung dikeluarin, ilangin. Sip, ini udah masuk buat Archer, super archernya ya. Red semuanya udah keluar, jadi ngilang udah keluar, red juga udah keluar, dan langsung bersih sini. Ini GG sih. Gua ntar pakai penyerangan emang paling gampang kayaknya kayak begini sih gua. This is, gua langsung ngilang terus. Wow, banyak banget, gila. Rame lagi di sini. Oke, okay, masih ada, belum ada penyerangan lagi ya? Oh, dia mainnya santai banget anjir. Kalau gua nggak bisa ya, teman-teman ya. Nggak tahu ntar kalau misal udah keluar kayak gini, gua bakalan siapin seperti itu atau enggak. Nah, ini dia udah nggak ada spell lagi. Pokoknya, oh, jadi naganya ntar bakalan berubah jadi hijau. Gua pikir Electro Dragon anjir. Ini apa nih? Ini apa ya? Dia tahu nggak, teman-teman? Ini apa nih anjir? Ini apa nih nih? Baby Dragon itu. Dia tuh skin semua ya. GG skinnya. Nice, diajar dari samping, teman-teman. Ada heal lagi. Oh, bukan. Ini siapa? Warden, Archer Queen masuk juga. Ini ada petnya juga. Oh, petnya nge-heal anjrit. GG petnya nge-heal. Gila, petnya nge-heal. Oke, kita lihat ke atas lagi, di mana pasukannya udah pada ngumpul di atas sini. Jadi kan dia tertinggal muterin doang nih, teman-teman. Muterin doang terus beres. Eh, ini rata kan ya? Udah nggak butuh Queen Walk lagi nih lah ya. Tuh. Tadi tetap pakai ngilang sama pakai summon unit. Kayaknya gua bukan kesalahan sih. Cuma ya gua emang pakainya lah yang pakai yang truck shield. Langsung kayak gitu. Waduh, meledak. Ini yang rese nih. Masih bisa di-heal gak sih nih? Oke, okay, petnya sama warden. Gila, ini petnya bagus banget ini, bisa nge-heal. Dan ini dia baby dragon. Ini baby dragon kan ya? Baby dragon kan ini ya? Atau bukan, teman-teman? Gue gak tau ini apa nih. Tuh, liatin aja tuh. Tuh, keren banget ya. Wah, anjir, ada slime. Slime apa nih? Wah, gila, banyak unit-unit aneh di town hall ini, teman-teman. Di town hall ini ada banyak banget unit-unit aneh. Dan 100% akhirnya tembus juga. Wah, gila. Keren. Penyerangan yang kayak gitu yang kepengen gue bikin nanti kalau gue udah sampai di town hall yang ini. Oke, okay, sekian buat videonya. Thank you banget yang udah nonton. Thank you udah kasih like videonya. Ini game masih seru, masih main. Jangan lupa teman-teman install COC. Dan ingat-ingat terus suara opening COC. Thank you sekali lagi. Bye-bye.